Dina Raga-Raga ngaronjatkeun moderasi beragama Forum Santri Jawa Barat ngalakonan kegiatan kemah kebangsaan kalawan jejer penguatan moderasi keberagaman beragama sebagai komitmen menjaga kerukunan, toleransi, dan nilai luhur kebangsaan. Siga kumaha wartana urang sami-sami Bandungan wae liputana. Eta kegiatan teh dilakukan di Naraga melakukan ajen-inajen kebangsaan pikeun para nonoman, utamana para siswa Madrasah Aliyah, santri pondok pasantren, jeung mahasiswa perguruan tinggi Islam Jawa Barat, lumangsung di Ponpes Darul Muslimin. Moderasi beragama bisa ngaronjat turta wewengsa secara signifikan, ari pangnakitu eta hal teh jadi mandatori program RPJM, kukituna kudu dilarapkeun dina sakumna aspek kahirupan. Aya 310 orang peserta dina kemah kebangsaan teh anu holna ti wawakil Universitas Islam Al Ihya Kuningan, wawakil Universitas Kuningan, wawakil Uswagati Cirebon, wawakil Unigal Galuh, UIN Cirebon, Manhiji Cigugur, Ponpes Darul Mukhlisin, Pondok Tahfidz Quran Salsabila Kuningan, Pondok Al Furqan Cinieru, Pondok Madani Al Ihya. Kaban Kesbang Pol Nurahim dina biantaran nembrakeun eta kagiatan teh boga misi penting dina ngaronjatkeun moderasi beragama. Balik dari keluarga, warga, dan tetangga seperti itu. Dan tentunya ini gagasan sangat tepat sekali bahwa momentum ini dilakukan di Kabupaten Kuningan, khususnya di Kecamatan Cigugur. Dan ini mencirikan bahwa Cigugur ini sudah mencirikan NKRI, karena di situ beragam agama, budaya, dan segala macam itu ada di situ. Sajroning kitu, Ketua Forum Santri Kiai Yayat Hidayat anu oge selaku pimpinan Ponpes Darul Mukhlisin boga rongan eta hal teh penting keur moderasi beragama kiwari. Yayat ngeceskeun yen moderasi beragama geus lumangsung hade dibuktikeun ku karukunan beragama di genep desa nyaeta Desa Manislor Kecamatan Jalaksana, Desa Citangtu Kecamatan Kuningan, Desa Cisantana Kecamatan Cigugur, Desa Cirukem Kecamatan Carawangi, Desa Bangun Jaya Kecamatan Subang, jeung Desa Tugu Mulia Kecamatan Dharma. Mengikuti kegiatan kemah kebangsaan dalam rangka menguatkan moderasi beragama, merasa sangat senang dan sangat bahagia karena kegiatan ini dapat membekali kami semua, terutama dalam mempraktekkan kehidupan di tengah-tengah keberagaman. Moderasi beragama beki weweg dina kemah kebangsaan ku Forum Santri Jabar Kabupaten Kuningan kalawan ngundang wawakil mahasiswa, pelajar jeung santri ti pasantren. Yohana Kurniawan, Bandung TV.